Rekomendasi film yang paling epic sepanjang sejarah yang berjudul The Forgotten Battle 2020. Kali ini kita akan kembali mengulas film yang berdasarkan kisah nyata yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua, menggambarkan perjuangan pasukan Sekutu melawan Nazi, menceritakan tiga tokoh yang berbeda namun dalam tujuan yang sama, yakni kebebasan. Si tewas monster air Mike XK015. Ini saya sudah cobain selama berbulan-bulan dan hasilnya di telinga saya mantap. Kalau kalian punya masalah dengan telinga yang congean setelah menggunakan handset berhari-hari, ini solusinya. Karena TWS ini memiliki desain yang sangat ergonomis dan memungkinkan kuping Anda tidak sakit. Dengan suara yang mantap dan desain yang keren, cocok banget untuk olahraga, untuk rebahan, nonton film, dengerin musik, cocok banget semuanya lah. Ini adalah TWS yang saya cari dan mungkin kalian akan menyukai ini. Langsung link ada di pojokan sini. Dalam film dibuka dengan menampilkan peta Nazi pada masa Perang Dunia Kedua, hari ke-6 bulan Juni tahun 1944 di pertempuran Normandia, setelah 2 bulan pertempuran sengit akhirnya Jerman terdesak oleh Sekutu dan terpaksa harus mundur karena pasukan Sekutu sangat membutuhkan pelabuhan demi mendapatkan pasokan bagi pasukan mereka. Para pasukan Sekutu terus menekan daerah kekuasaan Nazi hingga akhirnya melebar ke sisi Sungai Scheldt, yaitu salah satu jalur perairan yang ada di negara Belgia, penghubung antara kota Brussel. Namun, selama Jerman masih menguasai tempat tersebut, kota Antwerpen yang menjadi titik fokus tujuan pasukan Sekutu tidak akan pernah tercapai. Karena pada saat itu sebagian pasukan Jerman banyak yang menarik diri dari kawasan tersebut, dan pada tanggal 5 September 1944 di provinsi Visingen, Zeeland, di Belanda, di kota terlihat sangat sibuk dengan orang-orang yang baru saja menerima pembebasan mereka dari tekanan Nazi Jerman yang telah menjajah kota mereka selama bertahun-tahun. Di salah satu kantor balai kota tempat penduduk setempat bekerja, mereka bergegas untuk menyikirkan surat kabar yang berhubungan dengan Jerman. Terlihat seorang wanita muda bernama Tinje yang mendapat sedikit diskriminasi oleh wali kota karena ayahnya yang bekerja untuk Jerman. Setelah ia pergi ke tempat kerja sahabatnya di sebuah toko kue yang bernama Yana, mereka mulai menikmati sisa hari itu sembari menyaksikan para tentara Nazi berjalan meninggalkan kota mereka. Bersama dengan itu terlihat seorang pemuda bernama Drik yang asik menggunakan kameranya memotret semua yang dilihatnya. Namun karena ulahnya membuat salah satu tentara Jerman marah hingga ia mengambil kamera Drik dan melemparkannya. Mendapat perlakuan tersebut, Drik pun membalas perbuatan antara Jerman kepadanya hingga membuatnya harus menjadi buronan tentara Jerman yang tengah melintas. Dan sebulan sebelumnya, tepat pada tanggal 11 Agustus 1945, Sekutu, salah satu dari tentara Nazi yang berada di sana. Ada seorang pemuda asal Belanda yang bernama Marinus. Dalam pertempuran tersebut, pihak Sekutu berhasil memukul mundur Nazi. Thank you.
Malam harinya saat Drake pulang, Ten seketika mengobati luka yang ada pada lengan adiknya. Ia tak menyangka jika Drake akan melakukan hal tersebut, karena jika melakukan kesalahan saat kabur maka nyawanya sudah dipastikan akan melayang. Mendengarnya, Drake hanya bisa mengucapkan bahwa apa yang ia lakukan tadi siang merupakan salam perpisahan pada pihak Nazi. Pada tanggal 16 September 1944 di Dorset, Inggris, sebuah pesawat sekutu Inggris terlihat tengah berlatih di atas langit di bawah pengawasan Tony Turner dan salah satu muridnya yang bernama William. Mereka terbang bersebelahan, namun ketika mereka mendarat, Tony merasa kesal dengan apa yang dilakukan William karena dia melepaskan tali dereknya. William sangat mengidolakan Tony dan ingin berada di dekatnya kemanapun dia pergi, bahkan selama pertempurannya akan dapat dengan Nazi. Namun Tony berjanji kepada ayah William untuk membawa William hidup-hidup. William sebenarnya tidak senang jika selalu menerima perlakuan khusus hanya karena ia adalah putra dari jenderal. Kembali ke Thun yang merasa bingung karena kembalinya pasukan Nazi ke kota Zeeland. Dari sana sang ayah menjelaskan jika sampai detik ini tidak ada tanda-tanda pasukan sekutu akan membebaskan Belanda dari Jerman. Thun yang mendengarnya hanya bisa pasrah sembari melihat pasukan Jerman yang melintas di depan rumahnya. Antara sekutu Inggris merencanakan strategi mereka tentang cara menyerang, dan sang jenderal yang memimpin pertempuran tersebut adalah ayah William. Dan setelah rapat tersebut, William mendatangi ayahnya. Ia meminta izin untuk bergabung dalam misi tersebut, namun ayahnya menolak karena ayahnya ingin dia tetap hidup dan aman. Di sisi lain, William tak ingin diperlakukan sedemikian rupa. Ia juga menginginkan sembunyi Tony dan berbohong bahwa ayahnya telah mengizinkannya untuk bergabung dalam misi. Tony yang percaya pun membawa William bersama. Siang harinya saat Tin pergi ke kantor wali kota, ia tanpa sengaja mendengar komandan pasukan Nazi tengah mengobrol dengan wali kota. Dalam obrolan tersebut, komandan itu meminta pada wali kota untuk menyelidiki insiden pelemparan batu yang terjadi beberapa hari yang lalu, dan jika pelakunya tertangkap maka ia akan seketika dieksekusi mati. Tin yang panik seketika pulang dan menyuruh adiknya untuk segera bersembunyi. Setelah ia menemui Jana dan menceritakan semuanya, Jana mengatakan jika sebenarnya ia tahu tempat persembunyian di wilayah ini, namun ia harus terlebih dahulu memberitahu temannya sebelum Drake pergi ke sana. Di sisi lain, setelah pertempuran yang terjadi di Narva, Rusia, banyak pasukan Jerman yang terluka akibat pertempuran itu. Di antaranya adalah Marinus. Ia didatangi Kapten Jerman yang seketika mengatakan mengapa orang Belanda sepertinya mau berperang untuk Nazi. Marinus mengatakan jika tujuannya ikut ke dalam perang adalah ingin mengakhiri perang itu sendiri. Ia tak peduli negara mana yang akan menang nanti. Baginya jika salah satu pihak akan menang, sudah dipastikan perang akan segera berakhir. Meski sebenarnya Marinus tak menginginkan perang tersebut. Malam harinya sang kapten memberitahu jika Marinus akan dipindah tugas kembali ke Zeeland Belanda. Bagi sang kapten, pengabdian Marinus untuk membantu Jerman sudah cukup, dan kini ia hanya perlu bekerja di bagian administrasi tanpa harus merasakan kejamnya perang lagi. Di sisi lain, hari keberangkatan pasukan Angkatan Udara Sekutu dalam misi menuju Belanda pun tiba. William, Tony, serta 4 tentara sekutu lainnya berada dalam satu pesawat, dan waktu pesawat itu melewati kota Zeeland, tiba-tiba. Please, dingbats, keep your eye.
daratan darurat. Beruntung mereka berhasil mendarat dengan selamat. Tony meminta pada timnya untuk segera pergi dari sana sebelum tentara Nazi datang membasmi mereka. Bersamaan dengan itu, di kota Zealand, Tin melihat Komandan Obers bersama anak buahnya datang ke rumah. Dengan panik, ia menyuruh adiknya untuk segera bersembunyi ke ruang bawah tanah. Sang Komandan meminta ayah Tin yang seorang dokter untuk mengobati luka di kakinya. Mendengarnya, Tin mengatakan jika ayahnya saat ini tak berada di rumah. Namun, Obers memaksa untuk menunggunya di sana. Trinke habe. Ya. Dengan perasaan gelisah menunggu kepulangan sang ayah, Tin takut jika anak buah Burst memeriksa ruang bawah tanah dan menemukan adiknya. Beruntung sebelum mencurigakan itu muncul, ayahnya sudah pulang terlebih dahulu. Hingga setelah diobati, Komandan Burst mengatakan jika saat ini ia mencari bocah laki-laki yang berat beberapa hari lalu membuat onar. Beruntung karena sang ayah telah bekerja untuk Jerman cukup lama, membuat Komandan Burst tak mencurigai keluarganya. Ia hanya meminta ayah Tin untuk melapor ke kantor besok. Dan malam harinya, Tin dan Dirk akan akhirnya menceritakan semuanya pada sang ayah. Mendengar semua cerita anaknya, sang ayah hanya bisa menenangkan mereka dengan mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Mensen moet omgaan, Teun. Laat mij het woord maar doen. Zie me in den ersten Stock. Keesokan harinya, Tin dan ayahnya pergi ke kantor menemui Komandan Burst. Dalam ruang tersebut juga terlihat ada Marinus yang kini bekerja di bagian administrasi. Dan sang ayah setelah mengakui perbuatan anaknya kini harus memohon agar hukuman bisa diringankan. Komandan Burst yang merasa iba akhirnya menggantikan hukuman Dirk menjadi penjara seumur hidup. Bersama dengan itu, setelah cukup lama berjalan, akhirnya William bersama rekan-rekan mereka bersembunyi dari dalam. Mereka mendengar suara tentara Jerman yang tengah menginterogasi Tony. Perlahan mereka mulai masuk dan... Ich bin allein. Lass mich. Ruhig. Hör mal, wer ist da? Was ist los, Herbert? Gib mir einen hin. Herbert! Dan sama seperti Tony, namun William tak memperdulikan hal itu. Meski harapan selamat sangatlah kecil, ia akan tetap mencobanya. William pun akhirnya melanjutkan perjalanan seorang diri.
Sementara Marino saat berjalan di lorong kantor tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan dari sebuah ruangan. Dan ternyata itu adalah dua tentara Nazi yang tengah menyiksa Drake. Melihatnya, Marino merasa kasihan, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Sore harinya Marinus diperintahkan untuk menemukan sebuah alamat orang-orang yang sudah didaftar, yang mana daftar tersebut hasil dari menginterogasi Drake tadi, yang mana ia dapat informasi bahwa beberapa bocah di kota Zealand telah membentuk kelompok pemberontak, yang mana pernyataan tersebut membuat Bors marah dan memerintahkan anak buahnya untuk membasminya. Yang akan terjadi. Bars tak menyangka jika Marinus akan mengkhianatinya. Oleh sebab itu, ia akan mengirim kembali Marinus ke medan perang. Namun, sebelum itu, Marinus bersama tentara Jerman lain diperintahkan untuk mengeksekusi para pemberontak tersebut. Marinus merasa sangat menyesal karena telah membunuh rakyat negaranya sendiri. Dulu ia tak peduli siapa negara yang akan menang atau kalah, namun sekarang ia baru menyadari jika ia telah memilih membela negara yang salah. Dan semuanya sudah terlambat karena ia memilih keluar dari Nazi, maka ia juga akan dibunuh seperti halnya Dar. Kabar eksekusi itu membuat Tin merasa sangat sedih. Ia menemui Jana untuk menceritakan semuanya, namun Jana ternyata sudah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, ia membawa Tin untuk menemui seseorang di dapur. Untuk pergi ke markas pasukan sekutu yang berada di seberang kota Zealand untuk memberitahukan peta titik lokasi markas rahasia Nazi serta memberitahu mereka bahwa pihak Nazi telah menyiapkan jebakan di seluruh jalan menuju kota Zealand. Tanpa pikir panjang, mereka pun bersedia melakukan tugas tersebut karena para pemberontak telah dieksekusi, jadi harapan satu-satunya hanyalah mereka berdua. Sepanjang perjalanan, mereka hanya terus berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun hingga malam harinya tibalah mereka di sebuah sungai. Ayvedor. Dan saat ingin menyeberanginya dari kejauhan, tiba-tiba tentara patroli Nazi menyerang. Dan hal itu membuat Jana tertembak. Merasa tak bisa kabur, Tin memberikan tas berisi peta itu pada Jana. Dan kemudian mendorong perahu tersebut sekencang-kencangnya. Sementara di pagi harinya setelah berhari-hari mengarungi danau, William akhirnya tiba di markas tempat sekutu berada. Saat berjalan, ia melihat mobil patroli tentara sekutu lewat. William pun memutuskan untuk ikut rombongan tersebut hingga sesampainya di markas, William bergabung dengan tentara sekutu. So what are you? Airborne? Far from home. Yeah. Will. Nice to meet you. Yeah. Salah satu tentara sekutu di sana menyuruh William untuk bersiap-siap karena besok pagi mereka akan memulai serangan. Singkat cerita, pagi pun tiba dan misi pasukan sekutu dalam pembebasan kota Zealand pun dimulai.
Sayangnya dalam pertempuran tersebut pasukan sekutu harus kembali ke markas dengan membawa kekalahan. Di sana William hanya bisa pasrah melihat rekan-rekannya terluka akibat pertempuran. Hal itu membuatnya mulai mengerti apa itu arti peperangan. William yang awalnya ikut berperang hanya demi membuktikan jika dirinya bukan anak manja. Kini ia hanya bisa menyesalinya. Ia baru menyadari jika peperangan bukanlah sebuah permainan dalam hidup, tapi peperangan adalah sebuah misteri, bertaruhan hidup dan mati banyak orang. Bersamaan dengan itu, ketika empat tentara sekutu tengah berpatroli di pinggir sungai, mereka tak sengaja menemukan Jana yang dalam keadaan sekarat. Dan saat akan membawanya ke markas, Jana yang sudah sangat sekarat akhirnya meninggal di tempat. Mereka pun hanya menyerahkan tas berisi peta pada atasan. Skit. Para pimpinan sekutu terkejut ketika melihat foto dan peta lokasi rahasia Nazi. Mereka hanya bisa meyakini jika ini merupakan informasi dari para pemberontak yang berada di kota Zealand. Dan setelah selesai menganalisa peta, para petinggi sepakat untuk merubah strategi penyerangan, yakni dengan cara mengitari markas Nazi di tepi sungai dan mulai menyerang dari arah belakang. Tanpa pikir panjang, malam harinya pasukan sekutu kembali melakukan serangan dengan strategi baru, yang mana strategi tersebut berhasil membuat Jerman terpojok. Sementara William yang tengah menyusuri danau tanpa sengaja harus berhadapan dengan Marinus. Namun, Marinus hanya bisa diam tanpa bahasa, seakan sudah sangat muak dengan peperangan ini dan ingin menginginkan semua ini segera berakhir. Bersamaan dengan terbitnya matahari, sekutu akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Para tentara Jerman yang tersisa memilih kabur ke kota Zealand, tapi saat baru saja tiba, tanpa ampun pasukan sekutu kembali memborbardir mereka. Sementara itu di dalam penjara, Tin didatangi salah satu pimpinan Nazi. Ia meyakini jika Taunlah yang telah membocorkan rencana Nazi pada pihak sekutu. Dan tepat saat Tin akan dibunuh, Marinus dari arah belakang menusuk pimpinan Nazi tersebut. Namun asnya, Marinus juga harus mendapat luka tembak. Tin yang melihatnya mencoba menolongnya. Tak lama kemudian William bersama tentara sekutu lainnya datang. Di momen itu akhirnya mereka bertiga bertemu. Tiga orang yang memiliki latar belakang kehidupan berbeda, tapi menyimpan luka trauma perang yang sama. Namun sayangnya belum sempat menyapa, Marinus harus meninggal tepat di hadapan mereka berdua. Tanpa sepatah kata pun, Tin dan William pergi meninggalkan Marinus, pergi melanjutkan perjuangan. Tamat. Rekomendasi film perang paling keren abad ini yang berjudul Lone Survivor 2013. Bayangkan berada di tengah hutan Afghanistan yang penuh jebakan, terjebak dalam misi militer yang berakhir kacau. Itulah yang dialami oleh 4 anggota Navy SEAL dalam film Lone Survivor ini. Berdasarkan dari kisah nyata, film ini mengikuti tim yang ditugaskan untuk menangkap pimpinan Taliban. Namun rencana berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Sutradara Peter Baird sukses menggambarkan ketegangan perang dengan begitu nyata. Peluru terserakan, luka berdarah-darah, dan pengorbanan besar para prajurit. Mark Wahlberg memerankan Marcus Luttrell, satu-satunya yang selamat, yang harus berjuang di pegunungan melawan musuh dan alam. Jika kamu suka film perang yang intens dan emosional, Lone Survivor adalah pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Left is good.
shit! Push right. Push right. No! Fuck! Danny, come! Banging him! Yo! Yeah! Gas the fucking shit! Rp15.000 udah garansi 2 tahun. Apa iya ada produk semurah dan segila ini? Kabel fast charging 3-in-1 yang bisa dipakai buat semua jenis HP. Cuma pakai satu kabel, nggak perlu repot bawa banyak kabel kalau kemana-mana. Mau pakai apa? Android lama dengan micro USB? Ada. Mau Type-C? Udah pasti ada. Yang pakai iPhone juga bisa pakai kabel ini. Mau yang Type-C kek? Apa Lightning kek? Tinggal colok udah beres. Apalagi yang kurang? Coba, kabel ini kuat, panjangnya 1,2 meter dan materialnya tebel banget. Beneran cok, sumpah. Kabelnya tuh kokoh banget. Harganya sih gokil sih. Pokoknya yang dapat harga di bawah 20.000 buruan check out lagi promo itu. Udah garansinya 2 tahun, 24 bulan loh. Buruan check out sekarang. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah dokumentasi pendidikan militer yang mana marinir angkatan laut Amerika harus digembleng tanpa mengenal waktu, siang dan malam. Mental serta fisik mereka dilatih dengan kerasnya, dibentuk agar bisa menjadi prajurit yang tangguh. Akibat dari kerasnya latihan, tak jarang beberapa di antaranya mengalami depresi berat, bahkan meninggal dunia. Andrew, come back. Sit, turn it into aggression. You just proved to your body it's not possible. Go get wet! Rah! Scene kemudian berpindah memperlihatkan sebuah helikopter yang diketahui tengah membawa seorang prajurit Amerika yang terluka parah. Ia dibawa ke pangkalan Amerika Serikat demi bisa mendapatkan perawatan medis. Hingga setibanya di sana, tim medis segera menangani hal itu. When the bad things fight, we wanted that fight at the highest volume. The loudest. Tiga hari sebelum semua itu terjadi di pangkalan udara Bagram yang diketahui menjadi salah satu pangkalan terbesar pasukan militer Amerika di Afghanistan, di sana kita akan diperkenalkan dengan 4 anggota pasukan elit Navy SEAL yang diantaranya adalah Letnan Michael, prajurit kelas 2 Danny dan Matthew, serta prajurit kelas 1 bernama Marcus. Michael yang terbangun dari tidurnya tampak mendapatkan sebuah pesan dari istrinya yang meminta sebuah kuda untuk hadiah ulang tahun pernikahan mereka nantinya. Ia kemudian menunjukkan foto kuda tersebut kepada Marcus, yang mana Marcus mengatakan jika kuda tersebut merupakan kuda yang cukup mahal. Ia kemudian menuju kamar Danny untuk mengajaknya lari pagi. More than that, di pagi itu mereka kemudian bergabung dengan para prajurit lainnya yang berkumpul untuk melakukan sarapan pagi. Namun tak lama kemudian komandan mereka yang bernama Eric memberitahu jika operasi Red Wings akan dilaksanakan malam ini. Oh come on, I'll tell you, clean all this up.
Maka dari itu mereka diminta untuk segera berkumpul demi membahas operasi tersebut. Operasi Red Wings adalah operasi bersama yang melibatkan Korps Marinir Angkatan Laut Amerika termasuk Navy SEAL dan Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 serta Komando Khusus Angkatan Darat. Target utama dari operasi mereka adalah untuk menangkap salah satu pimpinan Taliban yang paling berpengaruh bernama Ahmad Shah yang diketahui telah membunuh lebih dari 20 marinir Amerika di timur Afghanistan. Sedangkan target kedua mereka adalah tangan kanan Shah yang bernama Tarak, orang kepercayaan Shah yang melakukan sebagian besar pekerjaannya. Sementara operasi ini mereka laksanakan berdasarkan beberapa tahapan, yang mana tahap awal mereka akan berangkat dengan 4 orang sebagai tim pengintai. 4 orang tersebut tak lain adalah Michael yang ditunjuk sebagai pimpinan tim, Danny sebagai spesialis komunikasi, Marcus sebagai medis, dan Matthew sebagai penunjuk rute. Dan tahap berikutnya setelah mendapatkan informasi dari tim pengintai, maka aksi penangkapan akan dilaksanakan oleh pasukan reaksi cepat Navy SEAL dan marinir yang sudah standby di markas Amerika yang berada di Afghanistan Timur. Hingga setelah rapat tersebut, misi pun akhirnya benar-benar dimulai. Stop her, man. She's going all out. He's afraid of losing the family, right? No, she's got great rose honey dew. You better control that citrus. This leads to new curtains. Leads to new... How far along is she? No. One room to the next. Oh. I'm a hard demolition, double cap, crimping, frog, no muff, too tough. Shoot a large caliber man with a small caliber bullet. Ice 4x, 6x. You step on the brakes. I'm a lover, I'm a fighter. I'm a UD and sneak out the back door when the refueling is done. Man's been there, done that, and is going back for more. Berangkat dari pangkalan udara Bagram dengan menggunakan 2 heli pengangkut pasukan ke titik lokasi yang sudah direncanakan. Malam itu 4 orang tim pengintai diturunkan di lereng gunung Afghanistan, sementara pasukan lainnya terbang ke markas mereka di Jibet. Apollo 22, Spartan 01, radio check. Here for the next 6 hours. Have a nice walk. Check. 01, I passed Budweiser. Here's Miller. Mereka senantiasa menunggu di sana sebelum mendapatkan informasi dari tim mengintai untuk melakukan pergerakan. Dan sebelum perjalanan mereka kembali mengecek radio komunikasi berjalan dengan lancar, tim pengintai melakukan perjalanan jauh melalui pegunungan dengan berjalan kaki. Lembah curam dan ekstrim mereka taklukan demi mencapai titik lokasi pemantauan mereka. Dan setelah menempuh perjalanan sejauh 4 mil di pagi harinya, akhirnya mereka tiba di lokasi pengintaian yang sudah direncanakan. Titik yang dimana mereka bisa memantau sebuah desa yang dikelilingi perbukitan yang telah terendifikasi menjadi markas Shah dan pasukannya. Melihat hal itu, Danny seketika melaporkan keberadaan mereka ke markas di Jibet. Can't see half the village. I passed with smoke liquor, I say again. Sir, intermittent comms of Spartan 01 with the... All right, fellas. Me, team... We're out. Sounds good. Set? They're all set. Hingga setelah mengetahui jika tim pengintai telah berhasil mencapai titik lokasi, Komandan Eric dan beberapa pasukan kembali ke markas pangkalan udara Bagram, sementara sisanya standby di markas Jibet menunggu informasi selanjutnya. Sedangkan tim pengintai bisa dengan jelas melihat target mereka yakni Ahmad Shah berada di sana. Danny kemudian diperintahkan untuk melaporkannya ke markas Jibet, namun mereka mulai mendapat masalah dari alat komunikasi yang tiba-tiba tak berfungsi. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk berpindah di belakang menuju tempat yang lebih tinggi. OP1,
copy? ALT. And all the trees behind that stable. Warm's horse auctions, I think, the 20s. Do they sell Arabic horses? It's... You're for much as an Arabian horse. It's a hell of a wedding present. From the Coldplay concert. That's Melissa. No. Breakdown OP1. Hal itu dilakukan agar alat komunikasi bisa mendapatkan signal dari markas Digibet untuk melakukan misi selanjutnya, dan sembari menunggu alat komunikasi terhubung, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Namun tak lama kemudian Danny melihat sebuah pergerakan yang tidak jauh dari tempat mereka. Yes. Terlihat beberapa ekor kambing yang mengarah ke mereka dan disusul oleh 3 penggembalanya, dan salah satu penggembala tanpa sengaja menyentuh kaki Markus, yang mana tidak mau mereka harus menyekap para penggembala itu demi mengamankan situasi. Kemudian saat diperiksa, Michael menemukan sebuah alat komunikasi dari salah satu penggembala. Down, eyes down. Fuck. Oleh sebab itu, mereka mencurigai jika para pengembala tersebut merupakan bagian dari Taliban. Namun mereka bersikeras menjelaskan jika mereka bukanlah Taliban dan tidak bersenjata. Tanpa pikir panjang, Danny melaporkan hal tersebut ke markas Jibet, namun jalur komunikasi masih belum berfungsi hingga saat ini. Menyadari hal itu, Michael mencoba menggunakan telepon satelit untuk meminta petunjuk dari Komandan Eric, dan lagi-lagi belum sempat terhubung, alat komunikasi tersebut terputus. Hal itu membuat Michael memberi 3 opsi pada anak buahnya, yakni melepaskan mereka dan pergi jauh dari tempat tersebut, dengan konsekuensi para pengembala mungkin akan melaporkan pada Taliban. Kedua, mengikat dan meninggalkan mereka hingga mati kedinginan atau membunuh mereka saat itu juga. Mendengar hal itu, Markus menolak jika harus membunuh mereka, karena hal ini akan menjadikan pasukan Amerika sebagai pelanggar hukum akibat telah membunuh warga sipil. Matthew pun setuju dengan keputusan Markus, begitu juga dengan Danny yang mendukung Markus. Namun jika mereka melepaskan para pengembala itu, maka besar kemungkinan Shah akan segera mengetahui keberadaan mereka, dan besar kemungkinan Shah serta pasukannya akan memburu mereka berempat. Hal ini menjadi perdebatan kecil di antara mereka. Michael selaku pemimpin akhirnya memutuskan untuk melepaskan mereka dan meminta timnya untuk segera mendaki puncak gunung agar bisa terhubung dengan markas untuk meminta penjemputan karena misi dianggap gagal dengan keberadaan mereka yang telah diketahui orang lain. Radio check, Spartan 01. Sementara di sisi lain di pangkalan udara Bagram, mereka terus mencoba menghubungi tim pengintai. Namun sayang, jalur komunikasi juga masih belum terhubung. Sedangkan tim pengintai akhirnya sepakat untuk melepaskan para pengembala, dan terlihat salah satu dari pengembala tersebut dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Tim pengintai terus berjalan mendaki puncak, hingga setibanya di puncak mereka mencoba kembali menghubungi markas, namun tetap saja jalur komunikasi tidak bisa terhubung. Dan give me some. I don't have fucking shit. You okay? Fine. Wait till sundown if you can't make call. Spartan 01, Spartan Division. You copy. Sir. Okay. This is Eric for your SA. We have comms. We're at 0700. Problems. Murphy and I discussed. Is there a fucking problem here, Eric? This is Commander Christensen out. Sebab itu mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke area pepohonan untuk beristirahat sembari menunggu malam tiba, yang mana pada malam itu mereka berencana akan pulang dengan berjalan kaki. Dan sebelum malam tiba, di mana Matthew tanpa sengaja melihat adanya pergerakan di depan mereka. Melihat hal itu, Michael memutuskan untuk memeriksa area sekitar dan meminta timnya untuk berjaga. Di sana Michael melihat adanya sekelompok pasukan bersenjata yang saat ini berusaha mengepung tim pengintai. Menyadari hal itu, Michael kembali ke timnya dengan mengatakan jika sebentar lagi mereka akan melakukan pertempuran besar, karena keputusan melepaskan pengembala adalah keputusan yang amat salah. Karena hal itu, saat ini keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak Taliban, dan tak butuh waktu lama, pertempuran pun akhirnya akan segera terjadi. I'm not ready to punch that.
motherfucker. Bersamaan dengan itu, Danny terus berusaha menghubungi markas untuk meminta bantuan. Namun naasnya, dia juga harus mendapatkan luka tembak di bagian tangannya. Hingga akhirnya satu persatu dari mereka mendapatkan luka tembak saat mencoba untuk mundur. Dan karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk benar-benar mundur dengan menuruni sebuah bukit yang terjal. Gas the fucking radio, we're moving! Oh, fuck! You mean fall off? Yes! Ready! Ready! Roger! Tibanya di bawah dengan kondisi yang penuh luka, mereka akhirnya bisa berkumpul kembali ke titik lokasi yang terlindungi oleh bebatuan. Namun hal itu tak menghalangi pasukan Taliban yang terus berdatangan menggempur mereka. Oleh sebab itu, Michael harus kembali mendapatkan luka tembak di area kaki dan Danny di area punggung. There you go, buddy. Dengan posisi yang tidak aman, mereka kembali bergerak demi menemukan lokasi yang dianggap aman, terus berlari dari kejaran dan gempuran pasukan Taliban. Di tengah pelarian itu, naasnya Danny harus kembali mendapatkan luka tembak. Beruntung Markus yang berada di dekatnya berhasil membawanya ke tempat yang lebih aman dengan bergabung bersama pasukan lainnya. This is bad here. Fucking no comms. Good, bro. All right. Look at me. Suck it the fuck up, okay, Danny? Yeah, I'll hit in the leg, okay? Sesaat kontak senjata itu terhenti dan Markus mulai memeriksa luka yang dialami oleh rekannya. Sementara Danny kini mulai histeris dengan luka-lukanya yang tanpa disadari hal itu menunjukkan lokasi mereka pada pihak Taliban yang mengakibatkan pertempuran kembali terjadi. You got Danny? Good to go. Danny yang terluka parah dan berada di tebing ini harus ditemukan oleh pihak Taliban. Mereka yang berada di bawah masih terus dihujani peluru dan RPG oleh Taliban. Meski penuh luka, para tim mengintai tak mengenal kata menyerah. Mereka terus memberikan perlawanan sembari bertahan. Where's Danny? I don't see him. Where is he? He's up top. You got hit. Where? He got hit in the neck. We have to go get him. Where's Danny? Hey, we gotta get up top. We get up there. We get him again. No fucking comms with that sat phone, Mikey.
Hingga akhirnya Michael memutuskan untuk naik ke puncak agar ia bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi markas. Ia kemudian memberikan semua amunisinya pada Markus sembari mengatakan jangan berhenti untuk berjuang. Mereka kemudian memberikan perlindungan untuk Michael dengan cara terus bertempur. Sergeant Hasler. We need immediate air support. We need help. Where? Roger that, Murphy. Did you grid? Please hurry, sir. Sementara di pangkalan udara Bagram, mereka mendapat laporan untuk segera bergerak untuk memberikan pertolongan. Sedangkan pasukan di Jibet yang sudah siap memberikan bantuan kini harus terbang mandiri tanpa pengawalan dari helikopter Apache. Karena heli Apache digunakan pasukan angkatan darat yang juga sedang terjadi pertempuran di tempat lain. We're up top. Where? Is he squared away? Did he really shoot me in the fucking head? I don't know. Yeah, we're solid. If Cindy knows, brothers. Kembali ke tim pengintai yang saat ini masih terus bertempur, oleh sebab itu Markus dan Matthew harus terpaksa memisahkan diri untuk mencari perlindungan yang aman. Hingga tak lama kemudian dua heli pengangkut pasukan bantuan melintas. Melihat hal itu membuat Matthew dan Markus merasa gembira karena mereka telah datang untuk memberikan bantuan. Eric dan pasukannya bersiap untuk turun dari heli, namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah RPG terbang ke arah mereka dan hal itu membuat heli meledak dan membuat Eric dan pasukannya terpaksa harus tewas saat itu juga. Sementara heli satunya hingga saat ini masih terus digempur oleh pihak Taliban, yang mana hal itu tidak memungkinkan bagi pasukan bantuan untuk turun dan dengan terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Matthew dan Markus pun merasa sangat kecewa dan tanpa disadari Matthew kembali mendapatkan serangan hingga beberapa peluru mengenai tubuhnya. Ia bertempur hingga titik darah penghabisan dan naasnya dalam keadaan terdesak ia hanya bisa pasrah akan keadaan yang ia alami. Sementara Markus yang terluka kini terus bergerak mengamankan diri, namun tiba-tiba sebuah RPG pelontar terlihat menuju ke arahnya. Ia pun terpental dengan hebat dan beruntungnya ia masih berhasil selamat. Ia bersembunyi di antara bebatuan menghindari pasukan Taliban yang terus mencarinya. Di sisi lain, pihak Taliban yang melihat heli Apache melintasi mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kini fokus untuk memburu heli itu. Sementara heli Apache yang tiba di lokasi heli pertama jatuh, mereka tidak melihat adanya sebuah pergerakan. Maka dari itu akhirnya memutuskan mereka untuk kembali ke pangkalan.
Dan di sore harinya Markus yang terluka parah berusaha untuk bangkit dan mencari tempat perlindungan hingga dirinya menemukan sebuah genangan air yang mana hal itu bisa mengatasi rasa hausnya. Namun tak berselang, ia dikejutkan dengan adanya 4 orang penduduk desa yang mencoba mendekatinya. Sontak hal itu membuat Markus harus memaksa mereka untuk pergi menjauhinya. Salah satu dari mereka tampaknya tak memperdulikan hal itu dan malah mendekat. Ia berusaha menolong Markus yang sudah sekarat. Awalnya Markus ragu karena siapa tahu mereka adalah salah satu pihak Taliban. Namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya ia memutuskan untuk pergi bersama mereka. Mereka membawa Markus ke desa dan menampung Markus di rumahnya. Di sana Markus terus bertanya mengapa ia membantunya. Dan karena mengetahui jika ada pangkalan militer yang tidak jauh dari tempat mereka, Markus akhirnya meminta tolong pada Gulab untuk mengutus seseorang demi mengantarkan sebuah peta yang telah ditandai di pangkalan militer Amerika. Hal itu ia lakukan agar pasukan Amerika bisa mengetahui keberadaannya. I will fucking kill him. I don't go home. Do you help me? Okay. There's an American base located here. American. Okay? Manga America y la show. Di sisi lain, pasukan Taliban tidak bisa tinggal diam saja. Mereka terus mencari jejak Markus yang akhirnya mengarahkan mereka untuk pergi ke desa di mana tempat Markus berada saat ini. Dan akhirnya berhasil menemukan Markus di rumah Gulab. Yang mana hal itu membuat Gulab harus mendapatkan sedikit sentuhan. Sementara Markus terus dihajar dan diikat di batang pohon untuk sesi pemenggalan. Melihat hal itu, Gulab tak bisa tinggal diam. Ia bersama beberapa orang lainnya mencoba menyelamatkan Markus. Akibat kalah jumlah dengan terpaksa Taliban harus melepaskan Markus dan berjanji akan datang kembali untuk membantai mereka semua. Datul. Fuck Taliban, fuck Taliban. I need cut knife, okay? Go get a knife, okay? Go, go get. I said a knife. That's not a knife. Okay, doc, I need a. That's not a knife. Taku. Taku. No, for my leg. Di rumah Gulab, Markus menggunakan pisaunya mencoba mengeluarkan serpihan batu yang menancap di kakinya. Dengan rasa sakit yang luar biasa, akhirnya membuat Markus tak sadarkan diri. Akhirnya Gulablah yang membersihkan semua luka yang ada di tubuh Markus. Hingga sore harinya Gulab bersama pasukannya mulai bersiaga menjaga desa dari kemungkinan serangan pihak Taliban. Dan di keesokan harinya tidak jauh dari desa, Shah serta pasukan bersenjatanya datang dan bersiap untuk menyerbu desa tersebut. Sementara di pangkalan udara Bagram, pasukan komando yang mendapat surat dari Markus akhirnya mengarahkan reaksi cepat untuk segera menuju desa. Sedangkan di rumah, Gulab membangunkan Markus dan memberinya makanan serta minuman. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba. Amerikai. Texas. Get my gun. Copy that, dude.
confused. Beruntung pasukan bantuan Amerika datang tepat waktu dan berhasil memukul mundur pihak Taliban. Dan mereka segera bergerak menolong Markus. Dan Markus akhirnya berhasil diselamatkan dan meminta Gulab untuk ikut bersamanya. Tapi hal itu tidak diperbolehkan oleh pusat komando. Namun militer Amerika berjanji akan menjaga mereka dan memastikan mereka aman. Film pun diakhiri dengan Markus yang dibawa ke pangkalan udara militer Amerika untuk mendapatkan pertolongan. Film ini dipersembahkan untuk anggota operasi Red Wings, sedangkan penduduk desa yang melindungi Markus menanti kode kehormatan mereka, yakni kode etik yang dipraktekkan oleh etnis Pashtun dan warga Afghanistan yang mewajibkan tuan rumah harus melindungi tamunya. Dan sampai saat ini perjuangan mereka melawan pihak Taliban masih terus berlanjut. Rekomendasi film perang paling keren abad ini yang berjudul The Captain 2017. Dalam kekacauan akhir Perang Dunia Kedua, muncul sebuah kisah yang gelap dan mengejutkan tentang kekuatan seragam dan kehancuran moral. The Captain 2017 menghadirkan narasi yang memukau dari seorang desertir muda Jerman yang menemukan seragam Kapten Nazi di tengah puing-puing perang. Dengan seragam itu, ia tidak hanya menyamarkan identitasnya, tetapi juga mengambil kendali sebagai seorang pemimpin palsu, memanfaatkan kekacauan dan ketakutan yang melanda. Film ini memberikan gambaran menegangkan tentang bagaimana kekuasaan yang tak terkendali dapat membelokkan sisi kemanusiaan seseorang. Visual yang kuat dan atmosfer yang mencekam memperlihatkan betapa tipisnya garis antara korban dan pelaku, sekaligus mengungkapkan kengerian moral di tengah masa-masa paling kelam dalam sejarah umat manusia. The Captain bukan hanya sekedar film perang biasa, ia adalah refleksi gelap tentang identitas, kekuasaan, dan ketidakadilan yang membara dalam kekacauan perang dunia. Jika kamu penggemar film perang yang menawarkan sudut pandang psikologis mendalam, The Captain wajib masuk dalam daftar tontonanmu. Check this out. Harga 15.000 udah garansi 2 tahun. Apa iya ada produk semurah dan segila ini? Kabel fast charging 3-in-1 yang bisa dipakai buat semua jenis HP. Cuma pakai satu kabel, nggak perlu repot bawa banyak kabel kalau kemana-mana. Mau pakai apa? Android lama dengan micro USB? Ada. Mau Type-C? Udah pasti ada. Yang pakai iPhone juga bisa pakai kabel ini. Mau yang Type-C kek? Apa Lightning kek? Tinggal colok udah beres. Apalagi yang kurang? Coba kabel
kabel ini kuat, panjangnya 1,2 meter dan materialnya tebel banget. Beneran cok, sumpah. Maaf, kabelnya tuh koko banget. Harganya sih gokil sih. Pokoknya yang dapat harga di bawah 20.000 buruan check out lagi promo itu. Udah garansinya 2 tahun, 24 bulan loh. Buruan check out sekarang. Pada bulan April 1945, tepatnya 2 minggu sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, terlihat sebuah aksi kejar-kejaran yang dilakukan polisi militer Jerman dengan salah seorang perwira yang diduga membelot dari misinya. Ia adalah Harold. Dalam pengejaran tersebut, beruntung Harold masih bisa bersembunyi dan untuk sementara waktu ia masih selamat. Karena pelarian tersebut membuatnya harus mengeluarkan seluruh tenaganya, hingga di malam harinya saat dirinya merasa kelaparan, Harold memutuskan untuk mencuri bersama seorang rekan yang sebelumnya ia selamatkan. Namun naasnya dalam aksinya tersebut mereka harus ketahuan dan rekannya harus menjadi korban keganasan warga setempat. Harold yang berhasil selamat dalam insiden tersebut kini terus berjalan tanpa arah hingga dirinya menemukan sebuah mobil yang tertinggal di tengah jalan. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sebuah seragam berpangkat kapten tertinggal di mobil tersebut. Sontak hal itu membuatnya bertingkah layaknya seorang perwira. Zu sein. Nieder. Danke. Danke. Vielen Dank. Was haben Sie gesagt? Rennen sollst du. So renn, ich will, dass du rennst. Schweinchen, na los, lauf. Bersamaan dengan itu ia bertemu dengan seorang tentara yang seketika memberikan hormat tanpa menaruh rasa curiga. Prajurit tersebut menawarkan diri untuk memperbaiki mobil yang mati tersebut dan setelah berhasil melakukannya, kemudian mereka pergi untuk mencari sebuah penginapan. Dann finden Sie uns meine Wirtschaft. Gemacht werden. Hingga keesokan harinya, Harold dan Walter pergi ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, mereka tanpa sengaja mendengar suara keributan di salah satu rumah warga, yang ternyata di sana terdapat beberapa tentara Jerman yang tengah menjarah rumah tersebut serta menyiksa pemilik rumah. Jetzt erstmal Achtung! Und zwar dali! Soldbisch und Marschbefehl.
Harold yang melihat hal itu seketika menghentikan tindakan mereka dan meminta surat tugas dari masing-masing prajurit itu. Dan ternyata mereka juga telah membelot dari tugas yang diberikan, menyadari jika mereka akan mendapat hukuman. Und habt ihr euch einfach hier eingelistet? Telefon hat's nicht mehr. Das hat der. Maka salah satu prajurit memohon pada Harold untuk menugaskan mereka kembali. Harold yang merupakan kapten gadungan pun seketika menerima permohonan tersebut tanpa pikir panjang. Ia menamai kesatuan tugasnya tersebut dengan nama Detachment H. Auf die Leibgarde Herold. Dan setelah menjelaskan detail mengenai misi yang akan mereka jalankan, Harold serta pasukan segera bergegas menjalankan misi tersebut. Hingga di tengah perjalanan saat mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan tanpa diduga dua prajurit Jerman yang membawa senjata anti pesawat melaporkan jika mereka akan bergabung ke dalam pasukan Harold. Harold yang mendapatkan laporan tersebut tanpa pikir panjang pun menerimanya, dan kini pasukan bertambah menjadi 6 orang. Setelahnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi mobil yang dikendarai Harold tiba-tiba mati akibat kehabisan bahan bakar. Harold! Menyadari hal itu, Harold yang benar-benar tengah memanfaatkan kekuasaannya pun seketika menyuruh para pasukan untuk menarik mobil tersebut. Namun tak lama kemudian tiba-tiba sejumlah polisi militer Jerman mendatangi mereka dan memeriksa surat tugas dari masing-masing prajurit termasuk Harold. Meminta Harold untuk menunjukkan surat tugas militernya. Namun Harold menantangnya dengan mengatakan jika dirinya kini tengah mengemban misi rahasia yang diberikan langsung oleh otoritas tertinggi Jerman, yakni Hitler. Harold juga mengancam akan menulis nama kapten tersebut di buku tugas militernya yang kemudian akan dilaporkan pada Hitler. Tanpa Fincher yang mendengar hal tersebut seketika terdiam dan menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata. Kini ia benar-benar percaya jika Harold bukanlah kapten gadungan. Harold sendiri yang sebenarnya tidak memiliki tujuan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Fincher dengan alasan demi bisa. Hai. Dan sesampainya di pos pemeriksaan, mereka bertemu dengan perwira lainnya yang bernama Kapten Junker. Sedikit info, jika panik bukan main. Namun dan akhirnya mereka sampai di kamp para tahanan yang membelot. Hingga tak lama kemudian salah satu perwira yang bertanggung jawab atas kamp tersebut datang menemui mereka. Ia bernama Cute, yang seketika ia menjelaskan kepada Harold mengenai permasalahan di kamp tersebut. Menjabat di pengadilan. Man den Weg zeigen dürfte. Harold untuk memeriksa para tahanan, dan di sana Harold seketika menginterogasi para tahanan yang membelot. Hingga salah satu tahanan yang tidak mau menjawab ketika diinterogasi seketika disiksa secara brutal oleh Kevin. Ya, das kann ich in der Tat. Ia melaporkan Harold yang mengaku mempunyai wewenang tanpa batas dari sang Hitler dan telah mengeksekusi beberapa tahanan. Jill yang mendengarnya kemudian memerintahkan Harold untuk menunggu hingga esok hari sebelum ia bertindak lebih jauh. Jill juga mengatakan bahwa dirinya dan ketua jaksa umum akan datang ke kamp esok hari demi untuk membahas kasus mengejarnya, dan mengatakan jika Harold bahwa dirinya memiliki kenalan seorang yang mungkin bisa membantu mereka untuk menyingkirkan Hansen dan Jill. Selang beberapa saat, Cute menghubungi kenalan tersebut. Ia menceritakan semuanya secara detail tentang masalah yang mereka hadapi, hingga pada akhirnya wewenang di camp tersebut kini sepenuhnya dipercayakan kepada Harold. Sementara Hansen maupun Jill saat ini sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menghentikan Harold. Schütte? Ja. Kommt jemand? Meine hin. Dass die Sache gut abläuft. Herr Dr. Thiel, ja. Schütte hier. Ja genau, die Lagerangelegenheit wurde auf bald in Verbindung setzen. Dann Info. Scharf. Dann. Ja.
Siamo Dali! Ich dachte, na dann halten wir uns besser ran. Gehen einen Höhlen besser halt, denken wir schön halt. Dan setelah mendapat wewenang tersebut, Harold tiba eksekusi para tahanan juga belum usai juga. Harold dan komplotan benar-benar berambisi untuk menghabisi semua tahanan yang ada. Fellows! Nötiges Leid. Hingga di malam berikutnya, Harold mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan mereka dan membantai para tahanan. Mereka semua nampak begitu menikmati pesta tersebut yang terlihat larut dalam kebahagiaan. Dem Geburtstag des Führers wird ans Gesagten der Führer lügt nicht. 13:15 ist klar. Geht es dir? Wie dem jüdischen Recht. Du weißt nicht, was mir das ist. Ich weiß es schon. Ich zieh das an. Wir haben auch schon so, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ja. Aber ich... Oh, ich hab so Hunger. Nein! Eine Riesen... So was hab ich ja lange nicht mehr gesehen. Oh. Nein! Oh nein! Oh, ich hab auch Hunger. Für all die schönen Worte. Ich dazu sagen. Unsere Arbeit hier, Schwarotzern, hier im Lager, darf den Engel... Auf die heilige Pflicht. Was los hier? Komm, wir beißen schon nicht. Komm, setz. Komm. Hier, Mann. Zum Wohl. Zum Wohl. Hingga akhirnya terjadi keributan antara petugas camp. Keributan bertambah semakin parah karena semua orang sudah dalam pengaruh alkohol. Bahkan para penggali parit yang sedang tidur juga ikut menjadi korban. Mereka disiksa dengan begitu brutal oleh Kavinsky dan yang lainnya. Herr Hauptmann, so geht das aber. Das ist nicht deutsch. Es reicht. Wenn der Herr Hauptmann, wenn der Herr Hauptmann.
Harold yang melihatnya seketika langsung menghentikan perbuatan tersebut, namun Kavinsky tidak menurutinya. Ia tetap memukuli penggali parit tersebut hingga membuat Harold marah dan akhirnya membunuh Kavinsky. Dan kemudian mengumpulkan semua penggali parit yang disiksa oleh alih diberi belas kasihan, Harold justru menyuruh mereka untuk lari secara bersamaan dan ia akan menembaknya. Ich schmeiß noch. Ober Herold. Dann sagen Sie ihm, der Volkssturm ist wie befohlen, sonst. Ich hab's gehört. Gehen Sie schon mal vor in die Kantine. Terrorisieren die zivile Bevölkerung. Keesokan harinya, Cute melaporkan bahwa ia dan pasukannya akan menyisir area setempat untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi para pembelot yang berkeliaran dan mengganggu para warga sipil. Dan tanpa lama dari kepergian Cute, Harold dan yang lainnya mengadakan sebuah pesta karena ternyata mereka telah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para tahanan di camp tersebut. Volkssturm ist hier. Dan saat Cute dan pasukannya kembali, ia terkejut melihat apa yang telah dilakukan Harold. Dia yang ternyata para pasukan udara Uni Soviet dan sekutu mulai menyerang kamp tersebut hingga kamp tersebut pun rata tanpa sisa. Namun lagi-lagi Harold berhasil selamat, dan tidak hanya Harold, beberapa pasukannya juga berhasil selamat atas aksi penyerangan brutal itu. Meine Lage ist dicht. Euch beide befördere ich zum Rang des Oberfeldwebels. Bin jetzt Feldwebel. Und ihr besorgt euch Uniformen. Singkatnya, Harold dan pasukannya yang selamat kini memutuskan untuk menuju kota. Sesampainya di sana, Harold kemudian mengatakan kepada para warga bahwa ia adalah seorang hakim dan kepala departemen khusus akan mengembalikan hukum dan aturan di kota tersebut. Hingga tak lama kemudian, ia kembali mengadakan pesta, bahkan ada juga para wanita penghibur di pesta tersebut. Harold sepertinya tertarik dengan salah satu wanita penghibur. Namun saat akan berdansa dengan wanita tersebut, Kavinsky yang berada di sebelahnya seketika mengambil wanita tersebut, yang mana hal itu membuat Harold sangat marah. Dia langsung menghukum Kavinsky dengan begitu sadis saat itu juga. Namun di saat bersamaan polisi militer. Der gefreite Kipinski ist eine Schande und verurteilt ihn hiermit zum Tod. Erschießen. Wie der Teufel, die Jungfrau. Los. Feuer! Ja.
Saat bersamaan polisi militer Jerman datang dan langsung mengepung Harold beserta pasukannya, yang pada akhirnya Harold beserta pasukannya ditangkap. Ia kemudian disidang, yang mana di persidangan tersebut nampak juga Kapten Junker menemaninya. Harold dijatuhi hukuman mati. Ein zackiger Bursche und er hat enorm Männer. Ich möchte noch hinzufügen, stehende zu tun, um dem in diesen letzten Weiterkämpfen anzuhalten. Dieser Mann ist doch unmöglich bei dir. Ja, manchmal auch wild drauf. Sprechen. Namun mengejutkannya, Junker dan salah satu perwira lainnya malah membela Harold. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Harold tidaklah salah karena sama sekali tidak merugikan negara. Mereka justru menyarankan hakim untuk menutup kasus ini, mengingat jika saat kini Jerman telah kalah dan Berlin sudah dikuasai oleh Uni Soviet dan Sekutu. Heil Hitler, wir marschieren nach Berlin. Jawohl! Di akhir film terlihat Harold yang berhasil melarikan diri. Namun pada 23 Mei 1945, Harold akhirnya tertangkap oleh pasukan Sekutu. Hingga akhirnya pada 14 November 1947, Harold dan 6 bawahannya dieksekusi mati. Dan yang mengejutkannya saat itu, Harold baru berusia 21 tahun dan film pun tamat.